Halo, badminton mania. Ketemu saya dengan saya Sony Dwikuncoro. Kali ini saya akan memberikan tips menjaga kebugaran tubuh di usia 30 lebih ya, 30 sampai 40. Yang pertama pastinya kita harus selalu melakukan olahraga. Olahraga banyak macamnya, termasuk yang saya pakai ini bisa sepeda, bisa jogging atau lari. Yang ketiga bisa olahraga macam-macam seperti bulu tangkis, sepak bola, futsal dan sebagainya. Itu yang pertama ada olahraga. Yang kedua pastinya kita tidak melupakan yang namanya makanan. Makanan yang bagus dan baik untuk kebugaran tubuh apa? Yang pasti ya, kita sudah mengacu ke 4 sehat 5 sempurna. Ada protein, karbohidrat, dan juga buah, itu perlu. Tapi jangan lupa, sebagai atlet, yang pasti saya selalu menjaga jangan sampai kurang untuk minum ya. Itu minum selalu dibanyakin, karena untuk pengganti keringat yang kita keluarkan. Yang ketiga adalah istirahat. Istirahat pasti tidurnya juga harus cukup. Terus kita mengatur kegiatan-kegiatan lain, juga kita harus menentukan istirahat kita yang cukup, kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Jadi jangan dilupakan juga istirahat. Terus yang terakhir adalah kita juga perlu tambahan suplemen. Suplemen apa? Yang mengandung mungkin yang mengandung vitamin D, vitamin C, itu sangat penting sekali ya untuk menjaga agar kita ada tambahan suplemen makanan itu ada di vitamin itu. Jadi untuk semuanya jangan lupa tetap yang pertama adalah olahraga, makanan dan istirahat itu yang paling utama. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.